jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur saja jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ikhtiar setiap saya berkesempatan ke Solo, wajib bagi saya mampir ke masjid ini. Buat apa? Tidak ada urusan dunia. Tidak ada kepentingan. Hanya berkeinginan menjaga silaturahim kepada keluarga Nabi Muhammad. Itu saya lakukan karena Nabi Muhammad. Saya ingin nanti di hari kiamat beliau memanggil saya, inilah hamba yang suka menjaga keluargaku, yang suka silaturahim kepada keluargaku. Itulah hadiah yang kita mampu memberikan kepada Rasulullah, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi bakal dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu saat insyaallah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.